Yang kedua, yang menciptakan kewibawaan. Tidak ada pencipta, pencipta hanya Tuhan. Maksudnya salah membangun, kamu. Membangun kewibawaan. Ya oke, yuk. Membangun kewibawaan itu kalau saya lihat dari kacamata saya tuh ada yang mulai dari segi ilmu, mulai segi materi dan mulai dari segi sosial. Nah, buat rakyat jelata yang seperti saya dan teman-teman yang lain ingin membangun wibawa itu seperti apa? Pertanyaan baliknya, untuk apa wibawa itu? Aku banyak yang ngeritik kalau di panggung kok yang saudara-saudara sekalian, terima kasih telah datang. Kayak gini tadi jangan Mbak, wibawamu Mbak, aku enggak peduli. Dan aku mungkin aku tetap berwibawa. Enggak ada urusan. Gitu loh. Apalagi kalau kamu sedang jatuh cinta, jangan mikir wibawa. Begitu ada wibawa enggak ada cinta. Loh. Di dalam cinta, kamu yang benar, kamu yang minta maaf kok. Loh. Enggak ada wibawa. Begitu kamu sudah mempertimbangkan wibawa dalam hubungan suami istri, dalam hubungan pacaran, dipertanyakan cintamu. Enggak ada wibawa. Aku sering benar, tapi aku yang sering minta maaf. Wallahi. Oke ya. Enggak, apalagi perempuan. Mengatasi virus corona ini susah, tapi yang lebih susah minta perempuan minta maaf duluan. Bener nggak? Dia yang salah, aku yang tidur di luar. Gitu loh. Gimana juga? Ini rakyatnya Presiden Janggokir ini ternyata no. Rakyat yang banyak dikecewakan para perempuan. Dan ini presiden betul-betul memenuhi aspirasi kalian ya.